ini. Semoga kalian sehat dan bersuka cita selalu ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita menyanyi satu lagu dulu, yaitu Sungai Sukacitamu. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu hati kita yang penuh dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Senyum kembali, mana senyumnya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Membuat sukacitaku penuh. Oh yes, sukacitaku penuh, sukacitamu juga penuh kan? Kita semua penuh sukacita. Nah, gimana adik-adik, sudah bersukacita belum? Mbak Vero doain, semoga kasih, damai, dan sukacita mengalir terus dalam diri kita semua ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Andra. Teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya dapat memuji dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Andra. Nah, adik-adik, kita mau membaca hukum kasih yang akan dipimpin oleh Ovel. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih ya Ovel. Nah adik-adik, mengasihi itu sangat indah. Contohnya, kasih Tuhan Yesus kepada anak-anaknya yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Nah, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Kasih Yesus indah, oh indah.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Nah, untuk ayat persembahannya, Mbak Vero ambil dari Mazmur 119 ayat 108. Mbak Vero bacain ya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Nah adik-adik, sekarang kita doa persembahan yuk. Yang akan dipimpin oleh Nathan. Teman-teman sekolah minggu dan guru sekolah minggu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan kami rezeki. Kami boleh persembahkan apa yang kami punya untuk-Mu. Semoga persembahan kami ini bisa menenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi satu lagu dulu. Firmanmu, Prita bagikan itu. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh memahami firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Masih dalam sukacita Natal. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Berkati kami semua yang hadir ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Baik adik-adik yang mendengarkan maupun baik yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar dari kisah tentang Tuhan Yesus dari Lukas pasal yang kedua. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Nah adik-adik sudah buka kitabnya? Kitabnya dibuka dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita baca bersama. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan ya kisah ini. Pada saat itu Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Adik-adik tahu semua ya. Nah, Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun, dia juga bekerja membantu ayahnya. Bekerja sebagai tukang kayu di rumahnya. Nah, pada satu saat, setiap tahun itu orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Jadi Yesus ikut pergi bersama dengan ayah ibunya ke kota Yerusalem. Nah, di sana kemudian mereka memberikan persembahan domba di bait Allah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Di bait Allah ada banyak orang, ya banyak sekali. Jadi bukan hanya keluarganya Tuhan Yesus, tapi ada keluarga-keluarga yang lain juga. Setelah selesai acara di sana, mereka keluar dari bait Allah untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika dalam perjalanan pulang bersama rombongan lain, orang tua Yesus, ayah Yusuf dan ibu Maria tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka mencari-cari, kemana Yesus ya? Kok tidak kelihatan gitu? Yang ada hanya keluarga-keluarga di rombongan ini. Kemudian ayah dan ibunya kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, setelah 3 hari melakukan perjalanan, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus ternyata ada di dalam bait Allah. Nah, ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam, imam-imam, alim ulama. Tuhan Yesus sedang ada di tengah-tengah mereka. Ya, bertanya jawab. Tuhan Yesus bertanya kepada alim ulama itu, lalu Tuhan Yesus juga menjawab setiap pertanyaan pada alim ulama itu. Nah, bapaknya heran gitu. Ayah Yusuf tanya, "Yesus, engkau ada di sini, kami mencari-carimu dengan bingung." Dipikirnya ada di antara rombongan. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus ada di bait Allah, yaitu di rumah Allah bapaknya. Nah, tapi ayah Yusuf bilang, "Kamu harus kembali bersama-sama dengan kami pulang ke rumah." Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah ibunya untuk segera pulang bersama-sama ke rumah. Lalu Tuhan Yesus kembali ke pulang bersama dengan ibu dan ayahnya ke kota Nazaret.
Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmat-Nya semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini adalah kita mau belajar tentang Tuhan Yesus. Yesus dikagumi oleh alim ulama dan orang-orang yang memperhatikannya. Wow, Yesus itu adalah anak yang cerdas, anak pemberani ya. Di tengah-tengah kota Yerusalem, di Bait Allah, Yesus sendiri, tapi dia tidak merasa takut. Yesus sangat cerdas, ya, pemberani dan tidak takut berbicara ketika ditanya, menjawab. Ketika ada yang tidak diketahui, dia juga bertanya. Nah, lalu anak yang cerdas itu juga berani mengemukakan pendapatnya, ya. Nah, adik-adik juga harus jadi anak yang pemberani, ya. Anak yang pemberani itu tidak takut berbicara atau bertanya. Lalu bisa mengemukakan pendapatnya. Seperti adik-adik kalau di sekolah minggu, ditanya oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, berani menjawab ya. Kalau ada yang tidak tahu, berani bertanya. Nah, adik-adik di sini siapa yang berani memimpin doa? Wah, ternyata banyak sekali ya yang sudah pinter-pinter berani memimpin doa. Lalu ada lagi yang berani untuk bernyanyi? Wih, banyak juga. Adik-adik ternyata sudah berani bernyanyi ya di dalam sekolah minggu ini. Nah, semua adalah ciri-ciri anak hebat, anak yang berani. Anak hebat seperti Tuhan Yesus adalah anak yang cerdas dan pemberani. Sampai di sini adik-adik cerita firman Tuhan kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa, lalu ditutup dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, untuk kami boleh tumbuh menjadi anak yang pemberani dan cerdas, meneladani Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Mbak Ita untuk firman-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakon iman rasuli. Dimohon adik-adik untuk berdiri dan sikap sempurna. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri dengan sikap yang baik. Kita mau mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bagaimana, kalian sudah dengar firman-Nya? Keren kan? Nah, mari kita berupaya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita ya.
Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Yuk, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mengisi satu lagu dulu, Yesus Sayang Semua. I love you, artinya aku sayang kamu. Tuhan Yesus juga loh. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus sayang nih sama kamu dan aku. Kita juga harus sayang papa, mama, kakak, dan adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang ibadah hari ini sampai selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.